Selamat bergabung Pak Rian dari Pendidikan Sejarah UNED.
Baik, terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Sekarang kita akan mulai acaranya. Bisa on cam untuk teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebudaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Noifatu Sadia yang bertugas selaku MC pada sore hari ini. Yang terhormat, Bapak Dr. Sarkawi B. Hussein, M.Hum, sebagai Ketua Prodi Ilmu Sejarah IB UNER Surabaya. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Egy Sumarno, M.Hum, sebagai Ketua Prodi Ilmu Sejarah FIB USU Medan. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Artono, M.Hum, sebagai Ketua Prodi Pendidikan Sejarah FIS UNESA Surabaya. Yang terhormat, Ibu Dr. Nurul Umahma, M.Pd, sebagai Ketua Prodi Pendidikan Sejarah FKIP UNEJ Jember. Yang terhormat, Bapak Dr. Eko Kris Endrayadi, M.Hum, sebagai Ketua Prodi Ilmu Sejarah FIB UNEJ Jember. Yang terhormat, Ibu Dr. Sipora Dewarela, M.Pd, sebagai Ketua Prodi FIS IAKN Ambon. Saya hormati narasumber pada kuliah umum hari ini, yaitu Bapak Pradipto Niwandono, S.Hum, M.Hum, dan Ibu Sri Ana Handayani, MSI. Yang saya hormati moderator Ibu Lestari Dara Cinta Utami Ginting, SSMA, dan para peserta kuliah umum yang berbahagia. Sebelum kepada acara inti, izinkan saya sebagai MC pada sore hari ini untuk menyampaikan susunan acara pada kuliah umum sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dan doa, yang kedua pengantar, yang ketiga, kuliah umum yang akan dipandu oleh moderator. Yang keempat, penutup. Sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kuliah umum bersama pada sore hari ini dapat terselenggara berkat kerjasama program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dengan program studi pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas, dan Program Studi Ilmu Teologi Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Kerjasama dari 6 program studi di 5 universitas berbeda ini menyelenggarakan kuliah umum bersama dengan mengambil tema berjudul Kajian Sejarah Intelektual di Indonesia yang akan disampaikan oleh 2 narasumber utama secara berseris. Untuk series yang kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Pradipto Niwandono, SSM.Hum, yang merupakan dosen prodi ilmu sejarah Universitas Airlangga yang saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di The University of Sydney. Sedangkan pembicara yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Ana Handayani, MSI, merupakan dosen prodi ilmu sejarah UNEJ. Sedangkan moderator yang akan memandu kuliah umum pada sore hari ini adalah SMA, merupakan dosen prodi ilmu sejarah USU Medan. Pada seri-seri berikutnya akan mengangkat berbagai tema dalam kesejarahan dengan narasumber dari berbagai program studi. Kuliah umum bersama ini sebagai salah satu langkah awal guna menerapkan merdeka belajar.
di mana mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan materi perkuliahan yang sesuai dengan peminatan dari luar program studi asal, sekaligus sebagai bentuk kerjasama lintas universitas dalam rangka tanggung jawab akademik untuk bersama mencerdaskan bangsa. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Ketua Program Studi yang sudah bersedia untuk melakukan kerjasama, sehingga kuliah umum ini dapat terselenggara. Peserta yang hadir merupakan mahasiswa-mahasiswi dari 6 program studi tersebut. Kuliah umum bersama ini dapat diikuti melalui Zoom dan live streaming YouTube akun Prodi Sejarah Unair. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, acara kuliah umum bersama akan langsung dipandu oleh Ibu Lestari Dara Cinta Utami Ginting, SSMA, sekaligus sebagai penutup acara pada pukul 5 sore nanti. Kepada Ibu Lestari Dara Cinta Utami Ginting, SSMA, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi Fatus. Semoga saya dengar teman-teman semua. Halo, suaranya Mbak Stari putus-putus. Enggak dengar ya, Pak? Iya. Halo, dengar cuma kok banyak gangguan gitu. Halo. Halo, assalamualaikum. Udah dengar suara saya, Pak? Suara saya udah dengar? Ya, waalaikumsalam. Okay. Udah. Ya. Sudah kedengaran bagus. Oke. Okay. Ya. Alhamdulillah. Oke. Okay, wajahnya terima belum kasih, kelihatan. Mbak. Oh, belum kelihatan. Sudah. Sudah hidup kamera saya, Pak. Sudah muncul. Okay. Oh, baik. Iya, Ya. Gak tahu ini. Sinyalnya. Terima kasih Mbak Nui Fatus. Benar kan namanya Mbak Nui Fatus sebagai MC kita hari ini? Iya, benar. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore ini. Selamat siang Bapak Ibu dan adik-adik para peserta. Perkenalkan nama saya Lestari Dara Cinta Utami Ginting. Saya adalah salah satu staf pengajar dari Program Studi S1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya USU. Nah, sebelum kita memulai suatu diskusi yang menarik dengan kedua narasumber kita pada siang hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Departemen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, Bapak Dr. Sarkawi, dan juga Ketua Program Studi S1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya USU, Bapak Dr. Andes Edi Sumarno M.Hum, yang telah memberikan saya kesempatan untuk memandu jalannya diskusi pada kuliah umum pada hari ini. Nah, adapun judul diskusi kita hari ini adalah kajian sejarah intelektual di Indonesia. Nah, ini suatu tema yang sangat menarik karena ini sebenarnya masih jarang dibicarakan oleh para sejarawan kita, bahkan skripsi-skripsi di USU juga masih sedikit membahas tentang sejarah intelektual ini. Padahal kalau kita bicara tentang sejarah intelektual ini kan adalah sejarah pemikiran yang bersifat tematik. Nah, kita berterima kasih kepada Pak Sartono Kartodirjo dan juga Bapak Kunto Wijoyo yang telah membuka jalan untuk membahas tentang sejarah intelektual ini. Sejarah intelektual ini selalu sering dikaitkan dengan sejarah filsafat. Padahal ini dua hal yang berbeda. Kita tahu bagaimana kalau sejarah filsafat ini kan lebih bersifat khusus, sedangkan sejarah intelektual ini dia lebih bersifat umum dan melibatkan pemikiran manusia dalam tahapan yang sederhana. Di sejarah intelektual inilah
akan dirangkum gagasan-gagasan politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Dan yang terpenting ialah adanya kesan dan pengaruh gagasan tersebut terhadap pemikiran dan tindakan perkembangan kehidupan manusia. Berpikir sendiri merupakan salah satu kegiatan manusia yang sudah kita lakukan sejak kita ada. Hasil-hasil pemikiran itulah yang pada pemikiran manusia pada masa lalu lah yang merupakan kajian dari sejarah intelektual. Pemikiran-pemikiran yang lahir itu dari kegiatan manusia di masa lampau memiliki berbagai tema. Nah, tema dari pemikiran filsafat, politik, ekonomi, agama, dan lain-lain. Jadi bisa dikatakan sejarah intelektual ini adalah the study of the role of ideas in historical event and process. Jadi lebih konkretnya sejarah intelektual ini mencakup studi tentang pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian bersejarah. Suaranya putus, maaf. Dengar? Agak putus tadi, sempat terputus. Dengar suara saya? Ya. Ya, sudah jelas. Sudah. Nah, yaudah, saya nggak mau berlama-lama lagi karena kedua narasumber kita ini pasti sudah mempersiapkan suatu pemaparan yang sangat layak untuk kita ikuti dari awal sampai akhir, dan mungkin nanti di akhir pemaparan bisa kita diskusikan. Jadi kepada teman-teman, Bapak Ibu, para peserta, jika ada pertanyaan nanti kepada kedua narasumber bisa dituliskan melalui kolom chat. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan satu persatu narasumber kita. Nah, yang pertama adalah Bapak atau Mas Pradipto Niwandono Empung. Nah, sedikit tentang riwayat pendidikan Mas Pradipto. Mas Pradipto ini S1 sama S2-nya tamatan dari Universitas Gajah Mada. Sekarang masih melanjutkan studi S3. Mas Pradipto Niwandono ini merupakan dosen dari Universitas Airlangga. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin Mas Pradipto bisa memaparkan presentasinya yang pertama. Silakan, Mas. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pradipto, oke, silakan, Mas. Waktunya berapa lama ini kira? 15 atau 20 menit. 20 menit? Iya, biar bisa banyak waktu untuk diskusi kita nanti. Oke, ini maksud agak cepat ya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan presentasi saya tentang sejarah intelektual di Indonesia. Ya, mengapa sejarah intelektual? Ini karena sesuai dengan spesialisasi saya, jadi di Universitas Airlangga ini saya kebetulan satu-satunya yang cukup concern untuk bidang ini. Jadi sejak S2 ya, sejak master di Gajah Mada, dan juga sekarang lebih mendalam lagi di tingkat doktoral ini saya mengkaji mengenai kajian pemikiran yang berkaitan dengan nasionalisme Indonesia dan juga sosialisme. Kebetulan untuk S2 saya adalah mengenai peran dari golongan Indo-Eropa ya di dalam kebangkitan nasional, dengan mengambil fokus di beberapa organisasi kaum Indo. Nah, untuk S3 ini saya memfokuskan pada sejarah mengenai peran Partai Sosialis Indonesia atau PSI di dalam perkembangan pemikiran tentang ekonomi politik dan juga pembangunan. Baik, jadi sejarah intelektual ya, jadi secara umum ada beberapa pengertian dasar tentang sejarah intelektual.
yang ini sebenarnya juga sudah sering diungkapkan, tetapi sebenarnya kajian ini sebenarnya di Indonesia termasuk sedikit banyak kurang populer ya dibandingkan dengan sejarah beberapa jenis sejarah lain. Nah, dibandingkan dengan katakanlah tulisan-tulisan sejarawan asing mengenai Indonesia. Jadi sejarah intelektual berkaitan pertama dengan sejarah ide atau konsep. Jadi nanti ia akan berhubungan dengan ideologi, dengan beberapa konsep-konsep dasar yang memiliki pengaruh besar terhadap peradaban atau terhadap jalannya sejarah secara umum. Kemudian sejarah intelektual juga berhubungan dengan sejarah ilmu pengetahuan. Nah, di sini sejarah intelektual juga meliputi perkembangan dari suatu disiplin keilmuan ataupun kajian yang sifatnya lintas disiplin. Sebagai contoh, kita bisa melihat tentang kajian kawasan atau kajian development. Kalau di era kolonial mungkin kita kenal dengan namanya Oriental Studies atau Orientalisme. Itu kemudian pada masa pasca kolonial itu digantikan dengan namanya kajian development ataupun kajian kawasan. Nah, bagian bidang-bidang ini juga adalah bagian dari sejarah intelektual yang sering digali ya untuk terutama oleh sarjana-sarjana luar. Nah, barangkali yang paling jamak atau paling umum dikembangkan di Indonesia adalah sejarah intelektual sebagai sejarah biografi, baik biografi individual ataupun kolektif, yang juga disebut prosopografi. Nah, tapi ini pun ya, jadi sejarah yang berupa biografi ini pun sebenarnya kita lebih banyak menggali biografi sebagai biografi itu pesanan atau riwayat hidup yang sifatnya itu lebih mengglorifikasi atau menekankan dari peran tokoh-tokoh besar atau pahlawan tertentu. Sementara kajian-kajian yang bersifat kritis terhadap substansi pemikiran tokoh itu termasuk tidak terlalu banyak dikembangkan. Nah, kembali ya pada konsep dasar kita ya. Konsep intelektual itu sendiri sebenarnya walaupun intelektual sudah berlangsung dari sejak masa manusia berpikir yang mulai adanya lahirnya filsafat. Secara konseptual intelektual itu sendiri baru dimunculkan pada sekitar akhir abad ke-19 ya. Jadi waktu itu ada yang namanya Dreyfus Affair yang ini adalah suatu peristiwa di mana orang-orang Eropa itu menuduh seorang kapten keturunan Yahudi sebagai pengkhianat. Nah, di mana pada waktu itu sentimen antisemitis atau anti-Yahudi sedang kuat-kuatnya di Eropa. Nah, di sini kemudian muncul apa yang disebut manifesto kaum intelektual, yang di mana di situ kaum intelektual di Eropa, terutama di Prancis waktu itu, yang dipimpin oleh Émile Zola, itu mencoba untuk menegaskan sikap mereka terhadap suatu masalah, terutama di sini dalam hal ini adalah persoalan antisemitisme. Nah, di situ kaum intelektual menjelaskan posisi mereka yang independen dari ideologi ataupun dari wacana politik yang dominan di masa itu, yaitu pada waktu itu Eropa sendiri sedang banyak didominasi oleh pemikiran-pemikiran nasionalisme sayap kanan ataupun antisemitik. Nah, konsep seperti ini dikembangkan lagi oleh Julian Benda, seorang penulis juga yang dikenal dengan tulisannya Pengkhianatan Kaum Cendekiawan tahun 1927. Di situ dikatakan bahwa intelektual adalah agen bentuk peradaban yang harus bebas dari kepentingan politik ataupun ideologis. Nah, sehingga di sini posisi intelektual diharapkan adalah bisa dikatakan
menjaga jarak ataupun sedikit netral gitu ya dari apa yang dikatakan sebagai kepentingan politik jangka pendek ataupun politik praktis. Nah, tetapi definisi ini pun juga tidak sepenuhnya tidak tunggal ya, karena misalkan di dalam sisi lain kita melihat bahwa Antonio Gramsci misalkan dalam Prison Notebook adalah seorang intelektual Marxis dari Italia yang sangat terkenal. Gramsci membagi intelektual ke dalam intelektual yang bersifat murni atau tradisional ya dalam tanda petik ataupun dan intelektual organik atau aktivis. Nah, di mana salah satu fungsi dari intelektual ini adalah menciptakan hegemoni, yaitu fungsi dari intelektual diharapkan bahwa mereka dapat menjadi agen dari politik untuk menciptakan kesepakatan atau konsensus di antara berbagai kelompok dan kelas sosial yang berlawanan. Nah, ini dari sini terlihat bahwa fungsi intelektual ini sendiri sangat berkaitan dengan fungsinya di dalam teori kelas yang dimunculkan oleh orang-orang Marxis. Nah, di mana di situ intelektual menjadi perekat dari kepentingan berbagai kelompok kepentingan ataupun kelas sosial. Nah, di sini secara intelektual bisa juga dikaitkan dengan berbagai tema-tema yang cukup beragam ya sebenarnya. Jadi secara intelektual bisa dikaitkan dengan sejarah ideologi besar. Ini yang paling umum ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana perkembangan dari masing-masing ideologi itu mempengaruhi wacana politik ataupun peradaban manusia pada umumnya. Nah, kita bisa melihat ada sejarah nasionalisme, sejarah Marxisme, kemudian feminisme dan sebagainya. Yang di mana ini masing-masing memiliki pengaruhnya sendiri. Dan kemudian kedua juga secara intelektual sering dikaitkan juga dengan apa yang disiplin yang disebut culture studies dan juga art history. Kenapa demikian? Di sini secara intelektual berkaitan dengan apa yang disebut dengan teks dan reproduksi teks sebagai sebuah praktek kultural, sebagai praktek budaya. Nah, salah satu contoh yang paling yang mungkin cukup terkenal adalah bagaimana misalkan katakanlah praktek orientalisme di masa kolonial, di mana di situ kaum intelektual menjadi agen dari pemerintah atau ekspansi kolonial Eropa untuk mengetahui budaya-budaya non-Eropa sekaligus bagaimana menguasai kawasan non-Eropa secara pemikiran dan juga secara kebudayaan. Nah, di sini tokoh-tokoh intelektual Barat berperan penting di dalam membentuk atau mengkonstruk daripada imaji budaya Timur di dalam kacamata kebaratan. Kemudian ketiga juga berhubungan dengan sejarah intelektual dan kajian agama. Nah, di sini penting juga bisa dikatakan bahwa sejarah intelektual agama ini kita anggap sebagai sebuah, di dalam kajian sejarah agama dianggap sebagai bagian dari pemikiran manusia yang terus berkembang dan berevolusi. Sehingga di sini di dalam kajian sejarah intelektual dalam perspektif sejarah agama bisa juga dikatakan adanya tesis yang disebut tesis sekularisasi atau rasionalisasi, di mana agama-agama besar pada masa setelah pencerahan bergerak pada agama semakin terpisah dari wilayah politik di mana itu tidak dikenal pada era sebelumnya atau era pertengahan. Nah, tokoh intelektual besar Max Weber di situ menyebutkan dengan istilah disenchantment ya, atau demistifikasi. Istilahnya adalah bahwa pemikiran-pemikiran yang berasal dari pemikiran mistik ataupun sifatnya itu metafisik itu semakin kehilangan pengaruhnya, di mana manusia semakin diarahkan untuk
berpikir secara rasional dan meninggalkan apa yang disebut apa pemikiran magis ya. Nah, munculnya rasionalisasi ini juga ditandai dengan katakanlah dengan munculnya nation state, kemudian birokrasi dan sebagainya yang itu tidak hanya memberi ruang kecil pada pemikiran agama di dalam wilayah-wilayah duniawi ataupun politik. Yang keempat ini adalah sejarah intelektual dan sejarah pendidikan. Banyak ya, jadi ini intelektual diposisikan sebagai pendidik dan juga sarana atau agen dari transfer nilai-nilai dan bukan hanya pengetahuan, tapi juga nilai dan moral. Kajian sejarah pendidikan ini juga bisa dimasukkan sebagai bagian dari pemikiran politik sebenarnya. Karena kita lihat seperti beberapa tradisi pendidikan, pergerakan itu pun berawal dari pendidikan ya, dari bagaimana munculnya regenerasi dari intelektual itu juga menentukan bagi keberlangsungan suatu tradisi politik ataupun ideologi. Dan terakhir adalah sejarah intelektual dan sejarah peradaban global. Nah, di sini sejarah peradaban global itu dimaknai sebagai sejarah atau dialektika ide. Kembali kepada pemikiran seperti Hegel atau Toynbee dan sebagainya. Hegel sendiri melihat bahwa ide-ide besar itu berperan di dalam memanifestasikan perubahan sejarah. Nah, di mana di situ dia sebut dengan teori dialektik antara tesis, antitesis, dan sintesis. Yang kemudian juga mempengaruhi beberapa pemikir-pemikir lain termasuk Karl Marx, Nietzsche, dan lain-lain. Untuk saat ini, saya sudah melihat bahwa sejarah intelektual yang berkaitan dengan sejarah global juga sangat mulai digemari dan mulai banyak diangkat kembali ya, dengan munculnya tulisan-tulisan dari sejarawan yang bisa dikatakan tidak lintas disiplin mereka itu, antara lain seperti Yuval Noah Harari, kemudian ada Jared Diamond. Dia adalah seorang ahli biologi evolusioner, tapi dia juga menulis mengenai bagaimana peradaban manusia itu berkembang dan menjadi timpang antara berbagai kawasan-kawasan tertentu seperti barat, kawasan utara, dan selatan karena berbagai faktor yang tidak hanya dikaitkan dengan faktor manusia tapi juga faktor alam. Nah, di mana di situ juga kajian-kajian sejarah seperti ini juga memberi tekanan besar terhadap ide-ide ataupun penemuan-penemuan kemanusiaan yang memberi pengaruh besar secara global. Nah, ini contoh beberapa sejarah intelektual Indonesia yang sudah banyak diulas ya. Ini Herbert Veit dan Lancaster. Ini jenis-jenis sejarah intelektual. Tulisan dari Indonesianis dari asal Australia ini, Pak Herbert Veit. Ini sebenarnya adalah antologi pemikiran. Jadi berbagai tulisan dari tokoh-tokoh yang mewakili aliran-aliran politik, baik itu aliran nasionalis, kemudian Jawa, tradisionalisme Jawa, kemudian sosialis, komunis, dan sebagainya, Islam juga, itu dirangkum dalam beberapa bagian, dan kemudian diambil pada bagian-bagian yang terpenting untuk melihat bagaimana keragaman dan perkembangan pemikiran politik di Indonesia pada kurun waktu 20 tahun, antara tahun 45 dan 65. Savitri Scherer, ini juga kajian yang sudah sering diangkat juga, ini sudah diterjemahkan karyanya, Keselarasan Kejanggalan Pemikiran Priai Nasionalis Jawa Awal Abad ke-20. Jadi ini adalah kajian tentang tiga orang pemimpin priai yang memberi pengaruh bagi nasionalisme di Indonesia awal. Tiga tokoh itu adalah Sitomangunkusumo, kemudian Ki Hajar, ya, Suwardi Suryaningrat, dan juga Dr. Sutomo. Ini adalah salah satu contoh dari bagaimana sejarah intelektual disajikan sebagai bentuk biografi kolektif atau prosopografi.
Nah, terakhir adalah Yudi Latif dengan karyanya Inteligensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia abad ke-20. Di sini Yudi Latif, walaupun perspektifnya mungkin lebih ke sosiologi pengetahuan, ya, di sini ia mengkaji bagaimana kelompok intelektual Islam sebagai sebuah kategori atau kelompok sosial yang terus berkembang dan berinteraksi dengan negara, ya, bagaimana hubungan antara negara dengan kelompok cendekiawan muslim ini dari waktu ke waktu, dari era politik etis kolonial hingga era Orde Baru. Nah, di situ juga dia memperlihatkan bagaimana regenerasi atau bagaimana satu tradisi intelektual muslim itu mempengaruhi bagaimana tradisi intelektual muslim di era di Indonesia pada era selanjutnya. Jadi kesinambungan ataupun kontinuitas dari pemikiran-pemikiran sejarah intelektual ini memang sangat ditekankan di dalam tulisan-tulisan, ya, sejarah yang intelektual yang ada. Oke, ini kemudian saya masuk aja ke kajian yang saya teliti. Ya, jadi untuk saat ini memang saya sedang menggarap mengenai sosialisme, ya, bagaimana ekonomi politik sosialisme berkaitan dengan sejarah development, ya, kajian development di Indonesia. Nah, perlu diketahui bahwa gagasan tentang development ini adalah suatu ide yang muncul sebenarnya. Ini adalah ide lama, ya, ketika manusia mulai berpikir tentang progres, tentang kemajuan pada era pencerahan. Ini juga sangat berkaitan, ya, bagaimana development. Tapi secara khusus, development ini sendiri berkaitan dengan Perang Dingin di satu sisi, dan juga proyek kolonial tentang bagaimana membangun koloni menjadi suatu negara modern. Nah, di sini, tapi di sisi lain, development sendiri juga berkaitan dengan sebuah misi dari orang Barat untuk pertama itu adalah untuk membebaskan dunia ketiga dari underdevelopment atau kondisi keterbelakangan, sekaligus juga suatu misi anti komunisme, di mana keterbelakangan ataupun kondisi underdevelopment ini itu dianggap sebagai satu kondisi yang membahayakan bagi security, ya, bagi keamanan kawasan. Karena apa? Karena kondisi kemiskinan atau keterbelakangan akan menjadi lahan subur bagi munculnya komunisme, yang pada era Perang Dingin itu adalah dianggap sebagai lawan dari Barat ataupun dari dunia bebas yang ada petik. Nah, dalam konteks seperti itulah saya menempatkan kajian tentang sosialisme ini, khususnya PSI, ya, Partai Sosialis Indonesia, di mana beberapa tokoh-tokohnya itu memang kemudian melahirkan satu generasi intelektual yang cukup memiliki peran penting di dalam development Indonesia, ya, dalam pemikiran-pemikiran pembangunan di Indonesia tahap awal, khususnya era Soekarno dan era awal Orde Baru. Nah, tokoh yang mewakili di sini pendirinya, yaitu Setan Syahrir, itu arti penting dari Setan Syahrir ini bukan saja sebagai pendiri PSI, tapi juga di situ ia menekankan pada sosialisme demokratis yang memadukan antara Marxisme dengan humanisme. Di mana di sini pemikiran Syahrir bisa dikatakan sebagai tonggak awal masuknya institusi-institusi demokratis Barat ke Indonesia, sekaligus juga bagaimana Marxisme itu ditafsirkan dalam sebuah term yang lebih demokratis dan sesuai dengan pandangan kaum sosialis Barat atau sosialis Eropa yang sifatnya evolusioner dan menghindari term-term perjuangan kelas yang sifatnya revolusioner.
Nah, di situ emansipasi kaum pekerja dimaknai sebagai sebuah apa, katakanlah adalah reformasi terus-menerus terhadap institusi-institusi demokratik yang ada di Indonesia. Nah, di mana pada akhirnya pemikiran Syahrir dan PSI-nya ini membawa pengaruh besar terhadap tradisi katakanlah LSM ataupun kekuatan-kekuatan kritis terhadap perkembangan pembangunan di Indonesia. Nah, kemudian tokoh kedua adalah Sumitro Joyo Hadikusumo dan kaum teknokrat. Nah, di sini teknokrat itu sendiri lahir dari bisa dikatakan dari era krisis ekonomi Great Depression tahun 30-an. Nah, di mana di situ Great Depression ini melahirkan adanya keyakinan bahwa ekonomi pasar itu tidak bisa bertahan dan di mana diperlukan intervensi atau peran yang lebih aktif dari negara untuk menyelamatkan kapitalisme dengan melalui sistem planned ekonomi atau ekonomi rencana. Nah, salah satu manifestasinya adalah gerakan New Deal di Amerika Serikat, ya, misalkan di. Nah, kemudian juga di dan dikembangkan lebih lanjut dengan adanya Marshall Plan, misalkan pada era Perang Dunia Kedua. Nah, Marshall Plan dan juga New Deal ini menjadi semacam blueprint dari pembangunan-pembangunan di dunia ketiga yang di mana di situ peran negara sangat menjadi sentral. Jadi di situ negara tidak serta-merta membiarkan kapital itu masuk ke wilayah pasar, tapi dia bisa mengarahkan bagaimana perkembangan kapital itu bisa diarahkan untuk meningkatkan taraf ekonomi dari suatu negara di mana negara itu berperan aktif. Kemudian juga motif yang lain yang tidak penting adalah anti-komunisme, seperti saya katakan tadi. Nah, di Indonesia sendiri itu persoalan-persoalan yang terkait dengan pembangunan ini juga pertama adalah adanya dualisme, meninggalkan warisan dualisme ekonomi kolonial, ya, di pada era kolonial seorang tokoh ekonom ya atau administrator kolonial namanya Julius Hermann Hugo itu mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia terbagi menjadi sektor tradisional atau subsisten dan sektor modern atau komersial. Nah, di sini adanya dualisme ekonomi dianggap sebagai salah satu warisan yang menghambat bagi pencapaian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini Sumitro ini mengajukan program industrialisasi sebagai sebuah cara untuk keluar dari dualisme tersebut, di mana diharapkan industrialisasi akan mampu membuka lapangan kerja baru yang bisa dikatakan bisa mengatasi dari situasi underdevelopment yang ada dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian juga ada yang namanya program benteng atau bagaimana cara memperkuat kapital atau modal pribumi dari pengusaha asing. Di sini kebijakannya bersifat proteksionis dan juga nasionalisasi perusahaan-perusahaan kolonial menjadi BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, yang terakhir adalah persoalan yang terkait dengan keterbelakangan dan ketergantungan. Ini adalah salah satu tema terpenting dari pembangunan atau kritik utama pembangunan yang dikemukakan oleh orang-orang neo-Marxisme. Nah, tokoh-tokoh yang berasal dari PSI tidak kurang juga yang mendukung dari teori ini. Nah, di mana di situ secara umum dikatakan bahwa apa yang disebut dari dengan pembangunan atau integrasi Indonesia ke dalam sistem kapitalisme global itu hanya mereplikasi atau mengulangi apa yang dialami pada masa kolonial, di mana Indonesia akan menjadi negara satelit dari penghasil bahan mentah dari
negara-negara industri maju. Jadi di situ relasi hubungan antara kawasan-kawasan pinggiran dengan kawasan pusat itu harus diputuskan ya untuk menciptakan apa independensi, kemandirian ekonomi. Maka mau tidak mau Indonesia harus melepaskan diri dari ketergantungannya pada pasar global. Nah, salah satu implikasi dari ini adalah antara lain bagaimana proses protes-protes ya kalangan mahasiswa ataupun intelektual yang terpengaruh PSI terhadap meminta Orde Baru awal seperti pada era peristiwa Malari yang di mana orang Indonesia beberapa intelektual mahasiswa itu juga terlibat. Dan kemudian juga ya yang akhirnya mengakibatkan bagaimana kemudian ditanggapi oleh pemerintah Orde Baru dengan dipolitisasi kehidupan kampus. Ya, secara umum demikian ya. Jadi sejarah intelektual di Indonesia itu sendiri bisa dikatakan kenapa hanya sedikit berkembang itu saya kira itu tidak terlepas dari warisan depolitisasi dari pemerintah Orde Baru sendiri terhadap kampus yang bisa dikatakan warisannya tidak pernah hilang sama sekali hingga pada saat sekarang ini. Nah, kita bisa lihat bagaimana juga misalkan katakanlah bagaimana reaksi kalangan akademisi terhadap isu yang baru berkembang seperti undang-undang Omnibus Law dan sebagainya itu juga sangat beraneka ragam dan itu menimbulkan juga satu pertanyaan juga tentang bagaimana peran intelektual di Indonesia pada masa sekarang. Oke, jadi kurang lebihnya demikian. Ini memang saya tidak mencakup semua hal karena ini saya sebenarnya ingin berbicara lebih lanjut tentang bagaimana tema-tema disertasi saya ya bagaimana ini, tapi karena keterbatasan waktu juga mungkin saya tidak bisa terlalu, maka saya akan buka dengan tanya jawab nanti, silahkan untuk kawan-kawan mahasiswa untuk interaktif. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Pradipto atas pemaparannya. Mungkin di sini teman-teman, adik-adik para peserta sudah tidak sabar ingin bertanya kepada Mas Pradipto, tapi tahan dulu pertanyaannya karena kita masih punya narasumber kita yang kedua yang tidak kalah hebatnya. Di sini akan saya perkenalkan, yaitu Ibu Dr. Sri Ana Handayani MSI. Sedikit tentang Ibu Sri Ana. Ibu Sri Ana ini S1, S2, dan S3-nya itu ditempuh di Universitas Pajajaran. Sekarang Ibu Sri Ana Handayani ini merupakan dosen dari Universitas Jember. Nah, tanpa berlama-lama lagi, dengan waktu yang sama, saya persilakan dengan hormat kepada Ibu Dr. Sri Ana Handayani MSI. Kepada Ibu, saya persilakan dengan hormat. Ya, silakan Ibu. Halo. Ibu Sri Ana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin jarang tidak begitu kenal ya. Di Unair juga jarang ikut webinar. Mungkin Pak Nawi yang lebih sering. Saya jarang. Buana tercinta ini. Dan mungkin saya kenalnya ya di Pak Sarkawi, karena Pak Sarkawi pernah ke Jember, Pak Sundoro juga pernah ke Jember ya waktu itu. Jadi kita
sempat ngobrol aja. Kemudian untuk Pak Pradipto, mudah-mudahan cepat selesai. Nanti ahli pemikir Indonesia tumbuh kembali dari jurusan sejarah. Semoga dunia intelektual kita semakin berwarna. Ya. Terus terang aja Pak Pradipto, saya tidak mengajar sejarah pemikiran Indonesia, baik sejarah pemikiran, sejarah intelektual. Tetapi saya mengajar ini apa kapita selecta, salah satunya kadang-kadang saya mengulas sejarah pemikiran, tapi khusus untuk orang-orang di Indonesia, orang Indonesia. Jadi tadi saya juga sudah mendengarkan Pak Pradipto, ya, secara keilmuan Pak Pradipto hebat tanpa hebat gitu ya. Kalau saya sekarang bukan apanya dasar-dasarnya, tapi mungkin saya praktisnya lebih banyak ke peran intelektualnya di Indonesia, peran intelektual di Indonesia itu sendiri. Mungkin biasalah bahasanya bahasa ilmiah dikaitkan dengan pembangunan. Jadi mungkin kalau Pak Pradipto tadi banyak mengulas asal-muasal, terus kajian-kajian sejarah pemikiran itu apa aja, kalau saya mungkin secara dari segi praktisnya saja, ya, teoritisnya sudah tadi banyak, mungkin saya share dulu supaya bisa saya inikan dulu sebentar. Ini dalam langkah kuliah umum yang berkaitan dengan kajian sejarah intelektual di Indonesia, itu yang awalnya saya terima ininya. Tapi setelah saya pikir, karena kita sama-sama dari sejarah pembicaranya, mungkin saya harus mencari sesuatu yang lain gitu. Tadinya saya pikir gitu, mau kontak dulu juga nggak sempat gitu. Saya akan menyoroti tentang peranan seorang intelektual, termasuk kita mungkin ya, kita bagian dari apa yang sedang kita bicarakan, tapi apakah kita termasuk kepada orang-orang yang sekarang sedang akan kita bicarakan. Mudah-mudahan saja ada bagian yang sama, kita juga sebagai punya tanggung jawab yang cukup berat ya, untuk membawa bangsa dan negara ini, terutama untuk jurusan sejarah yang juga selain gonjang-ganjing masalah-masalah yang berkaitan dengan Omnibus Law, juga tentang kurikulum yang berkaitan dengan sejarah kemarin. Jadi saya pikir, sekarang kita sedang ada dalam posisi yang diperbincangkan. Gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Pak Pradipta tentang intelektual itu sendiri, memang istilahnya lahir dari dunia barat. Sedangkan untuk dunia timur, bukan berarti tidak ada dunia intelektual, sudah ada, cuman memang sekarang kiblatnya itu ke barat. Jadi kadang-kadang ya itu teori-teori juga banyak dari barat, akhirnya kita paling tidak kita mencari asal-masalnya itu dari barat. Apakah masalah keintelektualan ini tidak ada dari dunia timur? Ya? Padahal kalau kita lihat, jauh sebelum Eropa maju dengan pemikiran keilmuannya, Cina, India gitu juga udah punya konteks pemikiran yang bersifat global. Ya, mungkin konteksnya aja yang kita ambil, biasanya arah pemahaman modern itu setelah adanya revolusi industri. Tapi kalau kita lihat dulu-dulunya ya, pada saat India menjadi global juga harusnya itu sudah modern, misalnya seperti itu. Tapi oke, kita juga sekarang kiblatnya sudah ke barat, maka kita ambil istilah intelektual ini memang kita ambil dari daerah Eropa yang mulai-mulai banyak diperbincangkan itu sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jadi kita memahami pemahaman intelektual ini memang berdasarkan pemikiran atau konsep-konsep intelektual dan kemajuan itu dari daerah barat itu sendiri. Ya. Oke, tapi nanti kita bicarakan, tadi juga sudah ada pemikiran-pemikiran yang sebetulnya mengkaji pemikiran Indonesia itu ada kaitannya dengan lokal genius atau kearifan lokal itu sendiri. Mungkin itu ya. Jadi pemahaman intelektual itu juga saya posisikan ya, karena ini akan berbicara tentang peran intelektual, itu posisikan bahwa sekelompok masyarakat yang memiliki suatu, bukan kelebihan, tapi pemahaman tentang dunia ini, dan pemahaman simbolnya agak berbeda dengan masyarakat pada umumnya pada waktu itu, dan boleh dikatakan bahwa
pemahaman yang berkaitan dengan simbol dan bisa mengekspresikannya itu dikaitkan dengan pertumbuhan dunia ilmu pengetahuan yang awalnya disebut sebagai dunia ilmu pengetahuan antropos, ya, semua berpusat kepada manusia, dan nanti mulai bertahap setelah ada pemikiran dari pemahaman positivis. Jadi manusia itu mulai menggunakan simbol, abstrak, dan sebagainya yang berkaitan secara realistis, yang berkaitan dengan alam, masyarakat, dan kosmos. Karena tadinya dunia Eropa sendiri, abad-abad kegelapan itu ya berpikirnya sama dengan kita yang disebut dengan pemikiran yang tradisional. Konsep-konsepnya sama aja gitu. Cuman mereka setelah memasuki dunia baru, pencerahan baru, akhirnya mereka mengatakan mereka menjadi berpikir yang bersifat antropos dan humanis, karena manusia dijadikan sebagai pusat objek dari pemikiran. Aku yang pura-pura. Jadi itu masalah-masalah yang berkaitan dengan pemahaman intelektualnya. Ya, tadi kalau tadi sejarah intelektualnya, kalau kita pemahaman tentang intelektualnya itu sendiri. Nah, setelah lahirnya suatu kelompok yang dimaksud dengan yang berbeda, yang disebut dengan intelektual, maka ada batasan-batasan tertentu. Jadi biasanya kaum intelektual itu dimasukkan kepada orang-orang yang memiliki pendidikan. Nah, padahal menurut saya pendidikan itu bukan dari pendidikan yang seperti sekarang, terlembagakan, ya, namanya pendidikan, seperti pesantren juga pendidikan, sebetulnya masuk juga ke sana. Ya. Tapi ini masih jadi perdebatan, karena pesantren pun ada yang tradisional, ada yang modern, ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Tetapi paling tidak, kaum intelektual itu dianggap terpelajar, karena pikirannya sudah menggunakan pikiran barat yang bersifat legal, rasional. Yang tadi dikatakan, untuk berpikir legal, rasional itu kita harus meninggalkan pikiran-pikiran yang bersifat mistis itu sendiri. Di mana mungkin sifat teologisnya tadinya bersifat mitologis, ya. Kronologis waktu itu tidak ada, ya, pada saat-saat tradisional itu. Tapi setelah kita memasuki babakan ilmu pengetahuan, intelektual, maka sifat-sifat teologis mitologis itu harus diganti dengan fakta, dan fakta itu memasuki dunia sejarah. Jadi kaum intelektual sejak saat itu mulai berbeda dengan intelektual modern, mulai berbeda pemahamannya dengan intelektual yang nanti kita masukkan ke pemahaman intelektual yang masih bersifat tradisional. Nah, kemudian ada kebiasaan lain, karena kaum intelektual itu lahir sebagai kelompok yang berbeda dengan priayi, kalau di Eropa itu bangsawan, terus kelompok keagamaan, ya, pendeta itu berbeda, maka dia merupakan kelompok kelas menengah yang secara ekonomi dan secara ini agak terlepas dari kekuasaan. Jadi dia lebih bebas mengekspresikannya. Nah, karena dia lebih bebas mengekspresikannya, jadi dia bisa mengkritisi kehidupan masyarakat. Tapi kalau dia terikat dengan pemerintah, saya rasa juga itu tidak. Nah, apakah di Indonesia lahirnya kaum intelektual ini sama enggak dengan di Eropa, atau kaum intelektual kita itu seperti apa? Apakah bisa mengkritisi kehidupan masyarakat secara gamblang atau bagaimana? Itu bisa kita perbincangkan nanti. Nah, kemudian peran lain dari kaum intelektual juga dia bisa mengkritik, ya, kritiknya bisa berkaitan dengan kondisi, ya, moral, nilai, kemudian kondisi sosial, kondisi budaya, dan lainnya yang berkaitan dengan etika dan estetika. Intinya itu adalah untuk kemajuan manusia dan kesejahteraan manusia. Jadi tugas dari intelektual juga sebetulnya berat di sini, tapi nanti kita ini masuk dalam posisi yang mana dalam perkembangan selanjutnya. Nah, berdasarkan dari beberapa kejadian, walaupun kalau kita lihat dari ini harus kita data juga, ya, bahwa justru kelompok intelektual yang berada di luar lingkaran biasanya itu bisa menyuarakan perannya sebagai
intelektual untuk memajukan bangsa atau mengkoreksi kegiatan-kegiatan pemerintah yang dianggap tidak bisa mensejahterakan masyarakat. Tapi kalau kelompok intelektual itu sudah masuk dalam lingkaran kekuasaan, itu biasanya dia mulai tidak bisa netral lagi sebagai ilmuwan yang harus bersifat kritis. Biasanya seperti itu. Nah, ini gambaran tentang seorang intelektual itu harus seperti apa ini ya. Nah, kita ngambil kepada pemahaman tentang intelektual di Indonesia memang mengalami beberapa perubahan zaman. Jadi saya tidak mengurutkan dari sini ke sini, cuman tiba-tiba saya mengatakan bahwa sebelum adanya orang-orang kulit putih kolonial ya berkiblat ke barat, sebetulnya dunia intelektual di Indonesia itu sudah tumbuh, sudah ada kerajaan-kerajaan itu sudah punya ya. Cuman ada beberapa perbedaan dalam konsep intelektual tradisional dan konsep intelektual modern. Kalau intelektual tradisional khususnya di Jawa itu ya, itu biasanya yang menulis segala sesuatu, entah itu ilmu pengetahuan, entah itu kesejarahan ya, masalah kehidupan, yaitu yang menulisnya adalah seorang pujangga. Dan biasanya umumnya itu untuk bersifat manhis supaya raja itu jauh dari mara bahaya dan sebagainya. Jadi istilahnya adalah untuk puja sastra itu sendiri. Tapi kalau kita kaji sekarang, tidak jauh berbeda ya. Para penulis kita sekarang aja di dunia yang sudah modern, ya banyak juga yang tidak boleh menulis sembarangan, terutama untuk negara-negara yang bersifat otoriter ya. Misalnya Korea Utara gitu ya, itu nggak bisa sembarangan juga. Cina juga nggak bisa. Jangankan jauh-jauh, Indonesia aja sulit ya untuk membicarakan hal-hal yang masih jauh dari keinginan pemerintah itu sendiri. Jadi sebetulnya menurut saya ya tradisi intelektual itu untuk membuat magi sastra, nah sekarang tradisi intelektual yang modern itu seperti apa. Nah, fungsinya kaum intelektual tradisional itu untuk mengemban budaya, karena sifatnya puja sastra, jadi untuk mengemban budaya. Apakah untuk masyarakat tidak ada ininya? Biasanya ya banyak simbol-simbol yang diberikan di dalam konteks-konteks sejarah lama yang masuk ke dalam catatan yang disebut dengan historiografi tradisional. Jadi historiografi tradisional sampai sekarang untuk orang sejarawan itu ada yang meragukan bisa dijadikan sebagai sumber atau tidak. Karena memang konteksnya, konteks teologinya itu masih bersifat mitologi. Kemudian strategi di dalam pembicaraannya itu masih bersifat magis. Ya. Dunia-dunia yang boleh dikatakan ceritanya itu banyak dengan sesuatu yang bersifat mistis. Aura mistisnya itu sangat kelihatan. Walaupun itu merupakan catatan sejarah, tapi simbol-simbol dan sebagainya itu masih banyak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mistis. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang fakta, mana yang simbol kemistisan itu sendiri. Jadi kita berpikir bahwa sebetulnya mereka sudah bisa dikatakan memiliki keintelektualannya ya, karena punya kitab-kitab yang bisa membawa mereka menjadi orang-orang yang mampu membangun sesuatu. Nah, berkaitan dengan istilah intelektual yang sudah mendapat pendidikan barat, kita masukkan saja ke intelektual modern. Oh ya, yang intelektual tradisional mungkin hasil karya itu bukan pemikiran, tapi dalam bentuk sejarah aja gitu. Misalnya babat-babat juga ya, atau itu negara Kartagama. Nah itu kemudian yang intelektual modern ini punya ciri tersendiri juga karena dia sudah berkiblat ke barat, maka paling tidak harus mendapat pendidikan jenjang-jenjang. Halo Ibu Sri Ana. Halo Ibu. Halo Ibu Sri Ana.
Halo Ibu. Sepertinya Ibu Sri Ana ini sinyalnya lagi terganggu sehingga keluar dari kuliah umum. Halo? Oh ya ini. Ya, mulai nyambung ya, lagi. Ini ya, cuaca, silakan Ibu. Ya, saya di Bandung, ini cuaca memang sedang hujan besar. Ada pengaruhnya ya. Sebentar saya. Iya, ya, silakan Bu. Maaf ini. Nah, ini ya, mungkin. Oke. Jadi, pengertian ke pemahaman tentang intelektual modern itu ya itu berkaitan dengan jenjang pendidikan. Apakah intelektual tradisional itu enggak ada pendidikannya? Ada, cuman beda namanya mungkin ya. Kalau di kita itu memang berjenjang yang berkaitan dengan lokal apa logika yang berkaitan dengan secara logis ya. Dan sebagainya, kalau dulu istilahnya bukan mencari ilmu, tapi ngelmu, mungkin itu bedanya juga. Yang ngelmu itu beda dengan ilmu. Mungkin nanti bahasa-bahasa seperti itu juga untuk orang sejarah konsepnya perlu diketahui juga. Ya. Nah, karena sudah mengalami jenjang pendidikan, dan lebih apa ya, lebih diferensi, lebih berbagai macam profesi, dan rata-rata mereka menjadi profesional. Jadi seorang intelektual itu bukan sebagai pujangga atau sastrawan, tapi berdasarkan keahlian masing-masing. Bisa sebagai kesehatan itu bisa jadi dokter, bisa jadi apa, ya, dan sebagainya. Nah, dari sini akhirnya intelektual modern ini punya suatu tugas yang harus bisa mengembangkan keilmuannya dan juga itu ya kesadaran kritisnya harus sudah ada sehingga biasanya dia sebagai pengkritis dari kepemimpinan atau pemerintahan. Jadi sebagai pengamat gitulah. Dan fungsinya biasanya intelektual modern ini lebih kepada sebagai komunikator. Jadi dia berkomunikasi lewat apa? Lewat media. Media apa aja? Bisa media cetak, bisa media audio visual kalau sekarang ya ada sekarang aja kita sebetulnya apakah ini sebagai salah satu tugas dari peran kita ya bukan tugas peran kita sebagai yang paham tentang misalnya sejarah untuk mensosialisasikan salah satunya adalah sejarah intelektual. Jadi fungsinya sebagai komunikator tadinya untuk mengekspresikan entah itu gagasan, entah itu pendapat ya. Dan biasanya intelektual itu memberikan gagasannya ya harus berdasarkan fakta. Itu lebih baik. Jadi tidak sekedar hanya berbicara. Jadi ada fakta. Dan biasanya untuk menentukan fakta itu juga tidak sembarangan. Jadi bukan kepada gosip sebetulnya ya, kepada hal-hal yang boleh dikatakan mendekati kebenarannya. Nah itu, jadi ada metode-metode tersendiri. Jadi sebagai seorang intelektual juga tugasnya berat sebetulnya ya. Nah, saya beralih dulu ke sejarah pertumbuhan intelektual di Indonesia. Orang-orang yang intelek, tapi tadi kita lebih, saya mungkin dulu lebih senang membicarakan intelektual ini dengan cendekiawan, dengan bahasa Melayu kita, dengan bahasa Indonesia kita, cendekiawan. Tapi ada perubahan menjadi pakar dan sebagainya. Oke, tapi mungkin sama, tapi ada sedikit perubahannya. Nah, kalau tadi Pak Pradipto mengatakan bahwa sejarah intelektual itu berkaitan dengan ada tiga ininya ya, ada sejarah yang berkaitan dengan kepemikiran, ada sejarah kebiografi, ada kesejarah apanya. Kalau saya yang ini peran intelektual itu lebih cenderung kepada pemikiran dari orang-orangnya yang bisa membawa perubahan kepada masyarakat. Mungkin itu ya yang dimaksud di sini karena ini perannya yang lebih banyak. Walaupun nanti saya tidak menyebutkan tokoh dan pemikiran buku-bukunya, tapi paling tidak kita bisa diskusikan bersama. Mungkin ada di daerah-daerah lain yang belum terdata, sehingga tidak muncul di dalam tulisan sejarah keintelektualan Indonesianya itu sendiri. Nah, dimulai dengan intelektual modern itu, kita berbicara ke modern karena sekarang kita mengalami zaman yang disebut dengan zaman modern.
Dimulai awalnya zaman pergerakan yang sebetulnya bersamaan dengan masa-masa politik etis. Ya. Nah, dengan adanya pendidikan barat yang berpikir logis, kemudian dinamis, ya, rasional, ya. Makanya berbeda kepada dampak pendidikannya itu berbeda kepada perubahan mental orang-orang yang mendapat pendidikan barat. Perubahan mental itu yaitu mengenal apa yang disebut dengan konsep kemajuan. Jadi cakrawala berkembang luas, memahami konteks-konteks yang selama ini mungkin gelap, istilah-istilah kolonial itu tidak kita pahami. Mengapa kita mengatakan kultur stelsel itu sebagai tanam paksa? Padahal kultur stelsel itu bukan tanam paksa, tapi kita konsepnya menjadi tanam paksa, menjadi berbeda. Nah, ini ada kesadaran dari pihak kita sendiri untuk mengatakan kultur stelsel itu harus bukan kultur stelsel, tapi sebagai tanam paksa. Jadi itu juga salah satu bentuk kesadaran, tapi kesadaran yang seperti apa? Jadi dengan memasuki suatu bentuk yang baru, konsep kemajuan, maka di situ ada kesadaran yang kritis dan mulailah kita menyadari bahwa kita ini sebagai bangsa yang disebut Inlander. Aduh, pribumi itu Inlander. Kok disebut Inlander? Giliran orang-orang bumi putra yang ke Leiden memahami apa itu Inlander, maka di situ timbul reaksi. Mengapa? Kami yang punya tanah, kami yang punya harta benda, kami yang punya kekayaan, sumber daya manusia, sumber daya alam, kok disebutnya Inlander? Kesadaran kritis sebagai manusia yang harus bebas, pribumi itu harus bebas, konsep Inlander ini menjadi negatif. Bahkan itu merupakan suatu bentuk penghinaan. Nah, dari situlah kesadaran kritis timbul, maka kita ingin membebaskan nama Inlander itu juga. Ya, bukan kita, para tokoh-tokoh pergerakan pada waktu itu, justru pemahaman Inlander menjadi negatif. Kalau mungkin di Hindia Belanda, biasa-biasa aja disebut Inlander. Tapi setelah sampai ke Belanda, ada rasa perbedaan. Ya. Mengapa ada kesadaran tersendiri? Mengapa justru di negeri penjajahnya sendiri, istilah Inlander itu menjadi sesuatu istilah yang sangat menyinggung perasaan. Nah, disitulah ya mungkin orang-orang intelektual yang tadinya tidak begitu ini konsep seperti itu, setelah mendapat pendidikan Barat, apalagi mencapai negara Belandanya itu sendiri, ternyata banyak konsep yang dipahami untuk membebaskan bangsa kita. Jadi, pemahaman tentang konsep Barat itu sendiri justru didapat dari pendidikan Barat. Nah, jadi orang Barat yang memberi tadinya pendidikan hanya untuk menjadikan tenaga kerja saja, akhirnya membuka peluang baru bagi bumi putra untuk memahami dimensi idealisme dari pemahaman kemajuan itu. Jadi ada idealisme bagi orang yang mempunyai pendidikan Barat, tetapi mempunyai pemikiran maju. Karena tidak semua yang mendapatkan pendidikan Barat berpikiran maju. Biasanya intelektual yang profesional dan berada di lingkaran kekuasaan. Jadi bukan dari priayi yang secara turun-temurun, secara langsung, tapi biasanya dari priayi-priayi yang menyadari kedudukannya sebagai warga bumi putra yang harus membebaskan diri dari kekuasaan yang sebetulnya merusak mereka. Ya, jadi mulailah pikiran emansipasi. Jadi ada rasa kesadaran keterbelakangan. Mengapa sih bangsa kita yang bangsa di Nusa Antara yang tadinya bebas, merdeka, ya ikut dalam kemajuan global dunia, tiba-tiba kita menjadi terjerambat dalam kekuasaan, dalam cengkeraman kolonial. Dan itu bukan kita aja sebetulnya, satu wilayah dunia, ya, satu wilayah dunia. Karena ada perubahan secara global. Tapi pemahaman itu justru memberikan sesuatu yang bersifat kesadaran, itu bersifat progresif, di mana kita mulai menyadari bahwa kedudukan kita sebagai orang pribumi itu direndahkan oleh orang-orang kulit putih lewat istilahnya diskriminasi ras. Jadi binernya itu ras kulit putih dan ras berwarna. Dan itu sebetulnya bukan kita aja, itu merupakan
ininya dunia, ras, perbedaan ras itu bukan milik orang Hindia Belanda aja, tapi itu juga milik bagi orang-orang Asia yang berada di bawah kekuasaan kolonialis Eropa. Jadi emansipasi dan progresivitas ini menjadi milik masyarakat yang pada saat itu dijajah dan menumbuhkan kemajuan dalam pemikiran mereka, yaitu kesadaran kritis. Jadi intelektual atau kaum cendekiawan pada waktu itu dihadapkan kepada kenyataan dunia nyata dan dunia ideal. Dunia idealnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan antropos manusia, ya, pusat manusia sebagai pusat dari objek dari penelitiannya itu sendiri. Yang berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan, mulai berpikir rasional dan mulai berpikir tidak lagi misteri, sesuatu itu berbentuk misteri, ya, tetapi sesuatu itu karena bisa dipecahkan secara ilmu pengetahuan. Ya. Mengapa kita tidak pernah bisa mengalahkan pemerintahan Belanda, kata pemerintahan Belanda, karena orang-orang di Bumi Putra itu malas, gitu ya, misalnya. Malas itu sudah langsung melekat membudaya karena malas itu merupakan kata yang sudah baku untuk orang-orang pribumi. Nah, itu di dunia ideal sebetulnya konsep itu, ya, konsep itu. Tetapi di dalam dunia realnya, benarkah orang Indonesia, orang yang ada di Nusantara itu malas? Ternyata yang disebut malas itu bukan orang Hindia Belanda aja, orang-orang yang berada di bawah kolonial-kolonial itu Eropa. Ya, jadi ada semacam, bukan benturan, dua dunia ideal dan dunia real ini menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia pada saat masa pergerakan untuk membebaskan diri dari kekuatan-kekuatan yang dianggap merugikan kita semua. Jadi jadi saya katakan itu generasi intelektual yang lahir pada masa-masa zaman-zaman pergerakan, ya. Walaupun saya katakan generasi pertama, tapi itu juga berlangsung terus karena sampai zaman Orde Lama kayaknya mereka ikut berperan terus, ya. Nah, ada perubahan pemikiran di dunia intelektualitas, yaitu masalah yang berkaitan dengan identitas tadi. Ada idenya, ada realitanya seperti apa. Itu membentuk suatu pemikiran identitas. Siapa sih saya? Kenapa kok jadi Inlander? Bagaimana caranya supaya menghilangkan Inlander yang punya konotasi negatif, Inlander itu. Makanya kita mencari kata-kata yang mendunia, menghilangkan beban sejarah pada waktu itu. Inlander itu sesuatu bangsa pribumi yang sangat bahasa pelecehan mungkin kalau sekarangnya Inlander itu, atau orang apa itu. Orang Islam suka disebut apa itu di ini, ya, jadi disebut itu. Jadi kita mencari identitas sendiri. Makanya istilah Indonesia itu mulai dicari, ya. Kita tidak mau menjadi Hindia belakang, kita tidak mau mencari ini. Akhirnya mencari identitas jati diri kita, ya. Akhirnya lahirlah istilah untuk negara bangsa kita itu sendiri, yaitu Indonesia. Kemudian humanis. Oh, ternyata humanis ini secara ini juga kita udah punya sih rasa-rasa humanis. Cuman istilah humanisnya aja mungkin yang ini. Gimana manusia itu menjadi pokok pemikiran yang utama bagi manusia. Ya, jadi bukan masalah materi, bukan masalah apa yang menjadi pemikiran utama, tetapi manusia diletakkan sebagai manusianya itu sendiri. Jadi pembangunan itu jangan melupakan sisi kemanusiaannya dan bersifat universal, umum. Jadi dari secara global sebagai calon suatu bangsa waktu itu harus bisa diterima secara universal pemikiran-pemikirannya itu sendiri. Nah, jadi mereka sudah punya perasaan yang berkaitan dengan ini, ya, ketiga dimensi yang menurut saya itu juga apakah harus tetap dimiliki oleh kita sebagai generasi yang lebih lanjut lagi, ya. Jadi ini ada identitasnya. Nah, kemudian realitanya ya tadi dalam aspek ide-idenya, realistisnya
ternyata kesadaran para kaum intelektual itu juga membuat suatu gerakan yang akhirnya mulai berpikir bagaimana caranya untuk memajukan suatu masyarakat yang dulu dikatakan sebagai pinggiran. Itu salah satunya lewat budaya. Budaya itu mengubah mentalitas, dan mentalitas itu hanya bisa disosialisasikan salah satunya melalui pendidikan. Jadi mengubah mentalitas itu tidak mudah, ya. Dan membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan kearifan-kearifan tertentu, ya, kearifan. Karena di situ pasti akan ada perubahan. Nah, sedangkan di sisi lain ada juga yang membangun organisasi politik sebagai wadah perjuangan, dan itu pun merupakan suatu bentuk kesadaran kritis dari masyarakat intelektual pada waktu itu, ya. Nah, jadi apa yang digunakan oleh para intelektual dalam perjuangannya sesuai dengan kondisi kita yang sudah masuk ke zaman Belanda itu pembangunan, ya, ada transformasi di bidang transportasi, ada transformasi di bidang pendidikan, ada di bidang apa lagi, otonomi daerah, ya, ada ini. Nah, semua itu termasuk komunikasi, semua itu mempengaruhi kaum-kaum intelektual di Indonesia pada waktu itu. Sehingga komunikasi itu menjadi salah satu alat untuk menyatukan pemikiran-pemikiran si para intelektual, para intelek itu, ya. Ya, kayak mahasiswa yang di Sofia, hanya dari diskusi omong-omong, dari apa, ya. Kemudian mereka bisa membentuk pola pemikiran, mereka berbincang tentang isu-isu yang mempengaruhi dunia, dan semuanya. Dan itu menambah wawasan di antara mereka. Tapi bukan hanya sekedar untuk diskusi saja, ternyata ada juga yang menulis, kayak tokoh-tokoh Tirto, ya, itu banyak sekali tulisan-tulisan yang berkaitan dengan politik. Tapi kalau pendidikan, mungkin Taman Siswa yang bisa mengkaji masalah pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantoro, ya, dan tulisan-tulisannya itu banyak. Dan juga mungkin Muhammadiyah, ya, itu tokoh-tokohnya itu juga banyak kok, surat-surat, bukan surat, ya, kayak tabloid gitu, majalah-majalahnya. Nah, dengan demikian, ide-ide intelektual mereka terkomunikasikan. Apa yang diinginkan oleh mereka itu terkomunikasikan. Jadi komunikasi itu perlu. Komunikasi di antara keintelektualan, ya, di antara para intelektual, dan komunikasi antara intelektual kalau sekarang dengan jadi dengan adanya komunikasi, berarti itu ada gagasan. Tapi memang ada anekdot juga, ya. Katanya intelektual itu orang-orang yang sangat kesepian. Ya, memang dunia intelektual itu kalau kita berpikir itu dunia yang sangat bukan menyedihkan. Bu Sri Ana, halo, oh, Bu. Ya. Ini contoh-contoh. Halo, Ibu. Halo, Bu. Mungkin bisa dipercepat, Bu, waktunya 5 menit lagi. Oke. Dari pemikiran intelektual seperti Soekarno, kita tahu beliau mengeluarkan apa pemikiran yang disebut dengan Nasakom. Pemikiran-pemikiran Soekarno bisa dibaca di bawah revolusi industri. Mengenai feminitas, mengenai perempuan, itu bisa dibaca di dalam bukunya Sarinah, ya, tulisannya Soekarno. Kemudian Hatta juga banyak mengeluarkan buku-buku, selain ekonomi, banyak mengeluarkan buku-buku filsafat, misalnya tentang filsafat Yunani, 1, 2. Filsafat itu banyak sekali, sehingga saya memahami filsafatnya orang Yunani itu dari tulisan-tulisannya Hatta. Hajar Dewantoro tentang pendidikan, kemandirian pendidikan, pribadi, kepribadian pendidikan, dan sebagainya, itu ada di pemikirannya Ki Hajar Dewantoro, dan itu ada majalah-majalahnya. Wasita kalau nggak salah. Kemudian Tan Malaka, banyak karya-karya tulisnya yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran dia, antara lain dari perang satu ke perang lain, dari perang ke perang. Kemudian yang sekarang menjadi boleh dibaca oleh kalangan kita adalah Magilog dan sebagainya. Ya, ini merupakan suatu bentuk perantauan mental dari para intelektual kita. Nah, setelah Indonesia merdeka harus seperti apa kaum intelektual itu. Cuman saya mau menginikan aja bahwa antara zaman Orde Lama ke Orde Baru ada keterputusan intelektual. Intelektualitas kita itu ada keterputusan karena
orang-orang yang disekolahkan ke luar negeri zaman Orde Lama itu tidak bisa kembali ke Indonesia. Jadi masa keintelektualan yang pertama itu tiba-tiba masuk ke zaman Orde Baru, di mana Orde Baru itu banyak kungkungan-kungkungan yang tidak bisa membaca wawasan-wawasan luar negeri karena aturan-aturan pemerintah itu sendiri. Jadi keterputusan keilmuan zaman Orde Lama ke Orde Baru karena ada salah satu sistem politik yang tidak bisa memutuskan hubungan mahasiswa yang sekolah dari luar dan tidak bisa kembali lagi ke Indonesia. Jadi kita ada keterputusan, tidak ada kesenambungan keintelektual. Nah, itu perlu kita baca bagaimana peran intelektual masa kini. Saya pikir yang jarang dibicarakan misalnya Sujatmoko. Padahal Sujatmoko itu pemikirannya baik dan dia yang bisa menemukan kearifan tentang penulisan sejarah berdasarkan historiografi yang berkaitan dengan kearifan lokal. Jadi Sujatmoko jarang sekali dibicarakan. Jadi itu juga salah satu intelektual yang lahir pada zaman-zaman Orde Lama ke Orde Baru. Dan Orde Baru ini apakah ada intelektual yang memikirkan bangsa dan negara? Itu cukup banyak. Ya, kita misalnya bisa melihat dari kacamata sekarang ada nanti kita diskusikan karena itu juga merupakan tantangan bagi kita untuk mengetahui kaum intelektual masa-masa Orde Baru kesini yang mengalami keterputusan kesinambungan keintelektualan. Oke, mungkin karena waktu saya juga sedikit tadi terlalu banyak terlena ya, dan terlalu banyak mungkin salah satunya ya saya hanya ini aja salah satu pemikir Indonesia yang jarang dibicarakan di konteks sejarah. Sedangkan Hatta, Soekarno, Tan Malaka, kemudian Gus Dur, kemudian Habibie, itu sudah sering. Tapi mungkin pemikiran Sujatmoko ini merupakan salah satu pemikiran yang bisa mengkombinasikan pemikiran Barat dengan kearifan. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan kita sebagai salah satu mungkin ya, kita mengaku sebagai salah satu orang yang terpelajar, terdidik, bagaimana caranya punya memerankan diri kita sendiri untuk membangun bangsa kita yang banyak menghadapi permasalahan di masa ini. Terima kasih Ibu Moderator. Saya kembali. Oke, terima kasih Ibu Sri Ana atas pemaparannya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam sesi diskusi tanya jawab. Saya lihat di sini sudah banyak pertanyaan yang diajukan kepada dua pemantik kita, baik itu dari chat Zoom ataupun juga dari live YouTube. Ini sudah dirangkum oleh panitia. Nah, adapun pertanyaannya yang pertama itu dari Okto Situmeang, prodi S1 Ilmu Sejarah. Okto Situmeang ini ingin bertanya kepada Mas Pradipto, pertanyaannya apakah perbedaan faham komunisme dan juga sosialisme? Nah, itu pertanyaan dari Okto. Nah, pertanyaan kedua itu dari Rita Alfiatun dari Universitas Jember ya, di mana Rita ini ingin bertanya tentang Eropa pada abad sekitar 14 sampai 15, pada saat itu Eropa mengalami yang namanya Renaissance atau abad kemajuan. Namun, mengapa sebagian bangsa Eropa tradisional mengatakan bahwa abad itu adalah abad kegelapan? Padahal pada saat itu adalah abad kemajuan bagi bangsa Eropa. Pertanyaan ini diajukan kepada Ibu Sri Sri Ana Handayani. Nah, ini pertanyaan dari YouTube. Kemudian pertanyaan yang ketiga, itu dari Amadeus Hernan. Ini Amadeus Hernan ini dari Universitas Jember juga. Kenapa mulai abad revolusi industri hingga sekarang banyak orang Timur lebih berkiblat ke masyarakat Barat, padahal Barat sendiri di awal sebelum memasuki periode tersebut menjadikan Timur sebagai referensi. Nah, ini pertanyaan kepada Ibu
Ibu Ana, Ibu Sri Ana. Lalu yang keempat itu pertanyaan dari Iren Sakalesi dari Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Nah, Iren ingin bertanya, kenapa intelektual di Indonesia harus ada dalam perubahan zaman? Apa yang menjadi alasannya? Dan apakah tidak ada aturan yang mengikat agar tidak ada perubahan? Terima kasih. Ini pertanyaannya kepada Ibu Sri Ana. Yang kelima itu pertanyaan dari Muhammad Faris Rifki. Muhammad Faris Rifki dari Universitas Jember ingin bertanya kepada Mas Pradipto. Pertanyaannya, teori dan praktik kooperasi sosialis dalam perspektif kawan-kawan PSI dan kelompok sosialis demokrat lain di Indonesia. Mungkin kita batasi dulu sesi pertamanya, ada 5 pertanyaan, masih ada beberapa pertanyaan lagi, baik itu dari chat ataupun dari YouTube, kepada Mas Pradipto dan Ibu Sri Ana, saya persilakan dengan hormat. Mungkin Bu Sri Ana dulu, karena ada 3 pertanyaan kepada Ibu. Silakan Bu. Oke, ya. Pertama ini dari Mbak, siapa Mbak Yuta ya, dari Jember, Revolusi Industri dari mahasiswa Jember juga, ini tentang Barat dan Timur dalam pemahaman revolusi industri. Kemudian dari Ambon ini ya, Mbak, tentang intelektual itu. Kenapa harus ada perubahan gitu ya? Berbicara masalah sejarah, berbicara mengenai sejarah Eropa, memang kalau konteksnya sejarah modern itu ngambilnya dari sejarah Eropa. Padahal Eropa menjadi modern itu karena dia bersinggungan dengan perang salib, yaitu perang antara Eropa dengan daerah Asia waktu itu, Turki ya. Persentuhan di antara perang itu ternyata ada persentuhan budaya yang akhirnya membuka sesuatu hal dunia baru, karena ternyata dunia timur yang dinyatakan sebagai dunia dulu ya, dunia orientalisme, dunia primitif itu jauh lebih maju. Nah, kalau kita lihat lagi perkembangan kemajuan kebudayaan ya Mbak ya, siapa ini yang Eropa, kemajuan perkembangan kemajuan zaman, jauh sebelum Eropa masuk, Eropa itu menguasai dunia, itu di Asia itu sudah ada peradaban tinggi, Cina, India ya, dengan peradaban Hindunya itu sangat mengglobal. Kemudian Islam menguasai peradaban dunia sekitar 7 abad, itu sampai abad ke-14. Jadi puncaknya itu sekitar abad ke-7 itu dunia Islam sebetulnya. Nah, pada masa-masa Renaisan, ya disebut masa Renaisan, itu zaman pencerahan. Tapi kalau yang dimaksud dengan abad ke-8, itu zaman pada saat Eropa itu masih mau berpikir ke arah Renaisan. Abad ke-8 itu abad di mana Eropa dikuasai dengan pemikiran teologis oleh gereja-gereja. Kenapa disebut abad ke-8? Karena Eropa tidak berkembang. Ilmu pengetahuan tidak berkembang sama sekali. Kenapa? Karena semua pemikiran itu bersifat teologis. Teologis, semua sesuatu diatur oleh Tuhan. Jadi sejarahnya itu ya sejarah Alkitab seperti itu. Dunia ilmu pengetahuan itu tidak berkembang sama sekali pada zaman Eropa itu dikuasai oleh kekuasaan gereja. Jadi gereja itu hierarkinya sangat kuat sekali, menguasai raja-raja di Eropa, dan semua aturan, semua budaya dikeluarkan oleh mereka dengan istilahnya Civitas Dei dikeluarkan. Jadi pemahamannya itu teokrasi, bukan ini. Nah, pada saat dunia Eropa sudah mengenal budaya baru, yaitu dengan adanya kontak dengan dunia Islam, ada sesuatu yang baru, akhirnya mereka mau mengubah diri mereka, satu ya. Yang kedua, di Prancis terutama lahir golongan-golongan yang mereka sudah mulai bisa berpikir, yaitu golongan yang kemakmurannya sudah tinggi secara ekonomi. Jadi dia mulai terlepas dari kekuatan-kekuatan gereja, dari kekuatan ini, dia pengen ini, dari kelas menengahnya itu. Mereka kembali kepada pemikiran yang bersifat mengembangkan kembali pemikiran manusia sebagai manusia atau bersifat antropos. Nah, salah satunya mereka mengambil pemikiran yang bersifat klasik. Jadi kembali ke Yunani, kembali ke Romawi.
Dan pemikiran Yunani dan Romawi sebetulnya itu juga sudah pernah ditransfer oleh Islam itu sendiri. Yang banyak menerjemahkan pemikiran Yunani dan Romawi justru orang-orang yang kita katakan waktu itu adalah Islam itu sendiri. Sehingga kalau ilmu pengetahuan kan banyak sebetulnya perkembangan di dunia Islam itu. Hanya sayangnya untuk Indonesia yang mayoritas jumlahnya banyak Islamnya itu tidak menggali permasalahan-permasalahan seperti itu. Misalnya dunia kedokteran, Ibn Sina sebetulnya diganti jadi Avencia oleh orang Eropa dan sebagainya. Jadi harusnya kita sendiri yang menggali itu. Nah, mengapa Renaissance itu bukan abad ke-8 ya? Jadi abad ke-8 itu abad pada saat gereja menguasai Eropa. Renaissance itu zaman kekacauan dalam rangka mencari identitas baru di Eropa, di mana manusia mulai memikirkan sesuatu hal dan Tuhannya jadi diganti, istilahnya jadi diganti, Tuhannya itu menjadi humanis. Apa yang dipikirkan oleh humanis? Manusia memikirkan manusia sebagai fokus dari manusia itu. Jadi katakanlah ya ada takdir, ada nasib ya kalau itu. Kalau dulu semua secara filsafat ya semua ini manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Jadi manusia itu tidak punya apa-apaan gitu ya. Tapi setelah berpikir humanis dan berpikir manusia untuk manusia, berpikir itu manusia harus bagaimana caranya mengadaptasikan alam dengan manusia. Cuman ada dampak sampingan dari aliran-aliran baru dari kekacauan dari zaman Renaissance, Aufklärung sampai ke Reformasi, yaitu zaman di mana manusia sudah tidak begitu lagi percaya pada kekuatan Tuhan, akhirnya mereka menjadi sekuler. Tadi yang ada Marxis itu jadi benda yang diinginkan. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan benda itu yang menjadi Tuhan mereka. Akhirnya mereka memisahkan antara agama dengan negara. Jadi negara itu tidak ada kaitannya dengan agama itu tidak ada kaitannya dengan negara karena itu merupakan privacy. Itu karena dari latar belakang sejarah Eropa itu sendiri. Jadi abad ke-8-nya sekali lagi adalah zaman pada saat Eropa masih dikuasai oleh kekuatan gereja pada waktu itu ya. Nah, jadi kalau Renaissance itu zaman ya ada kekacauannya, Mbak, karena dalam rangka ada perubahan pemikiran dari teokrasi menjadi sekuler itu sendiri ya, menjadi sekuler. Kenapa disebut sekuler? Nah, itu panjang lagi ceritanya. Karena ini waktunya sangat sangat singkat, jadi mungkin saya hanya sesingkat itu saja. Tetapi setelah adanya Renaissance, justru humanis inilah yang berkembang. Demokrasi mulai dipikirkan. Karena apa? Karena bukan kecipratan, karena menggali lagi pemikiran-pemikiran lama, pemikiran klasik yang berasal dari Yunani dan Romawi, filsafat-filsafat Yunani. Cuman diambilnya tidak semua. Hal-hal yang dianggap kayak Plato gitu kan ada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manusia, bukan alamnya saja tapi manusia sebagai manusia. Jadi pemikiran humanisnya itu sudah ada di pemikiran Plato. Itu yang dikembangkan oleh orang-orang Eropa ya. Kemudian revolusi industri. Mengapa mulai dikatakan revolusi industri itulah mulai ada sebangsa apa ya? kekuatan-kekuatan revolusi industri. Kenapa enggak dari timur aja? Siapa ini yang bertanya tadi ya? Biasanya saya sambil diskusi ya, tapi saya salah menangkap. Memang perubahan terbesar saya juga baca juga nih dari Yuval Noah ya. Perubahan pemikiran manusia itu dari berburu ke agraris, dari agraris ke industri. Industri itu mengubah tenaga kerja manusia menjadi mesin. Itu yang disebut dengan perubahan besar di dunia. Kenapa enggak pada waktu itu di timur, misalnya waktu India menguasai dunia secara global dalam pengertian ke Asia ya kalau ini, atau misalnya Islam atau sebagainya. Nah, waktu India menguasai secara global kondisi dunia misalnya, belum ada perubahan manusia dari agraris ke yang bersifat industri, di mana tenaga manusia tetap sebagai tenaga manusia. Tapi perubahan cepat dari agraris ke industri justru pada masa revolusi industri ini. Apa yang menjadi pemikiran orang-orang? Pada saat terjadi revolusi industri, ternyata manusia menjadi kacau. Perubahannya itu tidak terencana, menjadi kacau. Kesenjangan ekonomi,
pola kehidupan berubah dari masyarakat agraris yang tadinya banyak mistisnya juga masyarakat agraris itu yang disebut dengan patembayan atau masyarakat agraris itu. Teorinya itu mekanik dan masyarakat organik ya, mekanik dan organik. Itu menjadi masyarakat industri yang harus punya pola kerja yang berbeda. Di mana masyarakat industri itu modern dan memiliki permasalahan yang lebih kompleks. Masyarakat industri itu harus lebih rasional dibandingkan dengan masyarakat agraris. Perubahan-perubahan besar itulah yang menyebabkan banyak pakar akhirnya menelurkan berbagai ilmu pengetahuan sosial. Lahirlah ilmu sosiologi. Kemudian antropologi itu lebih kemudian, padahal sejarah juga lahirnya lebih dulu. Tapi yang paling berkembang itu ilmu sosiologi. Kenapa? Karena bisa mengatasi permasalahan manusia di dalam sistem kehidupan manusia. Struktur manusia dipelajari, sistem kehidupan manusia dipelajari. Bukan hanya sekedar budayanya aja. Jadi awalnya sosiologi itu lahir untuk masyarakat perkotaan sebagai akibat dari kondisi revolusi industri itu sendiri. Mengapa? Karena dari tenaga kerja menjadi tenaga mesin dan efeknya ada kapitalis juga, efeknya yang namanya kesejahteraan itu tidak menjadi sama. Ya, jadi permasalahannya itu revolusi industri karena mengubah kehidupan manusia dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri yang akhirnya masyarakat agraris itu dinyatakan sebagai masyarakat tradisional, masyarakat industri itu sebagai masyarakat modern. Jangankan jauh-jauh, sekarang aja di kita, di Indonesia, selalu biner, perbenturan. Apa yang disebut dengan agraris dan apa yang disebut dengan industri. Tapi masyarakat industri yang sekarang juga berbeda dengan masyarakat industri yang awal revolusi industrinya Inggris. Karena revolusi industri itu ada 1.0, 2.0, 3.0, sekarang masuk ke revolusi industri yang begitu cepat. Termasuk sekarang webinar ini akibat sebagai salah satu revolusi industri 4.1 yang kita sebut sebagai revolusi binar. Nah, kalau dulu konteks uang itu bendanya bisa dilihat, Mas. Tapi sekarang yang namanya benda itu virtual. Namanya uang itu virtual. Nah, ini kan pasti ada perubahan. Bagaimana manusia sekarang menggunakan uang? Tidak lagi dalam barter, dipegang uang itu sudah tidak tahu bentuknya seperti apa. Karena uang itu sudah dalam bentuk virtual. Beli apapun lewat Android, uang itu sudah tidak ada bentuknya lagi. Nah, itu sudah suatu bentuk perubahan. Dan perilaku manusia juga sekarang sudah berubah. Jadi, apakah revolusi industri itu revolusi industri keempat ini akan mengubah manusia misalnya dari manusia yang modern menjadi super modern lagi. Nah, ini ditulis juga oleh Yoan menjadi homodes ya, jadi homodes bagaimana manusia sapien ini akan berubah karena adanya ini. Jadi revolusi itu juga akan mengubah manusia tetapi ya secara pelan-pelan mungkin ya kalau untuk. Nah, ini kalau Anda membaca yang tulisannya Newfall memang bestseller tadi sudah dibilangkan dan saya mulai juga terbuka. Suatu saat kita memang tidak imun lagi, suatu saat kita menjadi lemah. Karena apa? Karena kondisi kita dibuat oleh kita sendiri, oleh kondisi teknologi kita sendiri. Cuman keuntungannya, sekarang bersatu Indonesia dalam 2 jam ini dalam webinar lewat konteks dari itu. Terus intelektual. Apakah kaum intelektual ini ya mesti ada perubahan lah intinya. Ini untuk Mbak yang ada di Ambon ya kalau nggak salah. Kalau kaum intelektual stagnan, menurut saya itu tidak akan maju Mbak. Makanya kalau saya pikir intelektual itu kaum intelektual itu selalu ada berpikir ke arah kemajuan dan berpikir ke arah kemajuan itu pasti ada perubahan. Nah, di dalam perubahan itulah nanti yang harus hati-hati. Karena biasanya itu menimbulkan permasalahan-permasalahan. Misalnya perubahan apa ya? Konsep pemikiran. Misalnya nih, ada pemikiran yang menurut saya bagus. Misalnya Madilog dari Tangalaka, itu sebetulnya ingin mengubah manusia Indonesia yang berpikiran mistis tadi, ya berpikiran strateginya apa misterius gitu, mistis. Sebetulnya Madilog ingin mengajak manusia Indonesia menjadi logis. Tapi kenapa? Kenapa menjadi permasalahan tersendiri?
Nah itu dalam konteks seperti ini sebetulnya setiap pemikiran intelektual itu yang menginginkan adanya perubahan masyarakat pasti itu akan ada perubahan apabila masyarakatnya memang menginginkan perubahan, ada inovasi, ada kreativitas. Tapi kalau misalnya stagnan, intelektual yang stagnan berarti kita tidak akan pernah maju. Karena setiap teori itu akan selalu mengikuti perubahan zaman. Kalau perubahan zamannya juga tidak ada, berarti teori-teori itu tidak akan maju. Ada teori klasik, ada teori modern, ada teori postmodern. Sekarang ada lagi teori yang lebih dari postmodern, yang sekarang lebih dikaitkan dengan disrupsi itu. Dulu disrupsi itu hanya untuk ekonomi, tapi sekarang disrupsi itu untuk seluruh kehidupan manusia itu sendiri. Jadi memang kalau menurut saya itu harus ada perubahan dan kitanya sendiri kaum intelektual harus mau bukan beradaptasi dengan perubahan saja, tetapi mungkin kita juga berkonflik untuk mengadakan perubahan. Konflik apa yang harus ada itu untuk membangun bangsa itu pasti bukan kalau teori fungsional membangun bangsa itu ya tenang-tenang aja step by step. Tapi untuk teori konflik membangun bangsa itu pasti ada ada intrik-intriknya lah. Tapi sebetulnya menurut saya dua-duanya teori konflik yang fungsional walaupun itu lama itu ya untuk membangun bangsa. Teori posmo dekonstruksi untuk konstruksi berarti untuk membangun bangsa juga. Cuman kita harus memahami teori-teori itu bagaimana mengaplikasikannya di dalam masyarakat. Nah ini salah satu aplikasi juga bagaimana saya misalnya yang di sini di apa ya dianggap sekolahnya lebih dulu sosialisasikan tentang pemahaman ini. Nah mungkin nanti kalau kamu tidak cocok, mungkin pikiran saya ini sudah berarti Anda harus berubah dekonstruksi untuk konstruksi lagi. Jadi posmo itu aliran yang baru dekan fungsi yang lahir sekitar tahun 60-70-an dan di Indonesia ini belum banyak yang dikenal. Mungkin jawaban saya itu terlalu panjang habis. Iya. Iya, makasih Ibu Ibu Sri Ana atas jawabannya. Semoga adik-adik yang bertanya itu bisa terpuaskan dengan jawaban dari Ibu. Tanpa berlama-lama, silakan Mas Pradipto menjawab pertanyaan yang sudah saya sebutkan ya. Tadi. Silakan Mas. Ya, saya ada dua ya pertanyaan. Iya, dan ini ada lebih banyak lagi mungkin. Lebih tapi... iya banyak. Ya. Atau kalau Mas sudah baca di chat, bisa Mas rangkum. Ini ya, mungkin ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa dipersingkat karena ini juga berkaitan satu sama lain. Jadi pertanyaan yang pertama menanyakan apa sih perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Nah ini jawabannya bisa panjang bisa pendek. Panjang ya, tergantung. Aja. Panjang atau pendek? Panjang aja mas. Biar paham mas. Anak-anak sekarang ya. Terputus. Apa itu komunis? Apa itu sosialis? Kasihan mas perlu. Karena banyak sekali salah persepsi juga ya. Jadi mau saya secara umum ya. Secara umum sosialis itu adalah sebuah ideologi yang mencita-citakan masyarakat egaliter. Dan karena akar katanya adalah socius, jadi adalah masyarakat. Jadi masyarakat di mana semua orang, semua individu itu tidak memiliki perbedaan tingkat kemakmuran yang mencolok. Jadi, gerakan sosialis ini pada awalnya berawal dari kelas pekerja, jadi dari kaum buruh perkotaan. Nah, walaupun di situ memang gerakan sosialis itu peran intelektualnya juga kuat ya di situ. Jadi peran pemikir seperti dari mulai Saint-Simon, kemudian Karl Marx, kemudian Engels dan lain-lain itu adalah menentukan gitu ya. Tapi kalau dibilang sosialisme semua itu sosialisme. Jadi sosialisme ada beberapa macam. Aliran yang terbesar mungkin ada 4. Sosialis utopis. Sosialis utopis itu adalah sosialisme sebelum Karl Marx. Nah, di mana di situ pada waktu itu terjadi karena reaksi kaum pemikir Eropa terhadap revolusi industri yang di mana menciptakan dikotomi antara kaum pekerja dengan kaum pemodal atau kaum industrialis. Nah, di situ kaum sosialis ingin menciptakan masyarakat yang di mana kelas pekerjanya itu sejahtera atau di mana tidak ada jurang yang cukup lebar antara keduanya. Nah, tetapi kenapa disebut utopis adalah karena
cita-cita mereka ini tidak bisa diwujudkan secara konkret ataupun tidak ada satu metode perjuangan yang cukup real untuk bisa mewujudkan itu. Nah, kemudian baru muncul apa yang disebut sosialisme ilmiah atau Marxisme. Nah, Marxisme ini pun juga akhirnya terpecah kembali. Terpecah jadi beberapa aliran, tapi yang terbesar itu adalah dua, yaitu Marxis-Leninis atau Komunis, dan Sosial Demokrat atau Sosial Demokrasi. Beda dari, ini keduanya berakar dari gerakan yang sama, yaitu Internasional Kaum Pekerja, yang terbentuk sekitar tahun 1860-an. Karena itu jadi di Jerman orang mulai membentuk suatu serikat pekerja yang kemudian membentuk internasional. Nah, di situ kemudian gerakan ini terpecah karena ada kelompok yang ortodok mempertahankan ajaran Marxisme, sementara yang lain mencoba merevisi Marxisme sesuai dengan kenyataan yang berlaku. Karena tujuan dari gerakan pekerja ini adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan atau kelas pekerja, maka itu bisa dilakukan dalam beberapa hal. Jadi pertama adalah menurut doktrin Marx yang asli itu masyarakat kapitalis itu akan runtuh dengan sendirinya karena krisis. Jadi karena adanya pertentangan antara kelas pemodal dan pekerja. Jadi pada suatu titik mereka akan terjadi clash yang mengakibatkan sistem itu runtuh dan kemudian kaum pekerja akan menguasai pemerintahan melalui revolusi. Nah, doktrin yang ortodoks ini dikembangkan oleh Lenin, sementara kelompok yang kegerakan pekerja yang lain menginginkan adanya semacam reformasi melalui medium institusi-institusi demokratis. Ya, jadi adanya, itu yang kemudian akhirnya melahirkan welfare state antara lain. Negara kesejahteraan di mana terjadi semacam konsensus atau suatu kesepakatan antara kelompok pemodal dengan kaum buruh, di mana pemerintah di situ kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dari masyarakat. Nah, di sini kelompok sosial demokrat, selain kelompok itu juga masih ada lain, yaitu kelompok anarko atau anarkisme. Nah, kelompok anarkisme ini sebenarnya tadinya bagian dari sosialis juga, kemudian berpisah karena tidak setuju dengan kaum Marxis. Nah, ini pun juga memiliki pengaruhnya sendiri dan memiliki alur perkembangan sendiri. Jadi ada empat ya, jadi utopis, Marxis, kemudian komunis, dan sosial demokrat, dan anarko, makanya lima. Ya, jadi kalau di Indonesia orang sering membuat semacam salah tafsir antara semua sosialis itu adalah komunis gitu, tapi pada sebenarnya juga ada berbagai varian dari situ ya. Nah, salah satu ya, nah di sini PSI itu mewakili kelompok yang disebut, nah secara doktriner sebenarnya PSI ini adalah sendiri adalah sosialisme demokratik atau sosialisme kerakyatan yang sebenarnya adalah satu bentuk lain saja dari sosial demokrasi Eropa. Nah, sosial demokrasi Eropa itu sendiri berubah-ubah karena kenapa? Karena pada awalnya ia muncul sebagai revisi dari Marxisme, yaitu ketika terutama Partai Sosial Demokrat Jerman ya, Edward Bernstein, Karl Kautsky, Rosa Luxemburg dan sebagainya. Nah, ini kemudian setelah Perang Dunia Pertama dan terutama antara PD1 PD2 itu kebijakan mereka bergeser karena adanya clash dengan kelompok Leninis atau kelompok komunis. Nah, kemudian setelah Great Depression atau krisis ekonomi besar 30-an itu, kemudian kelompok sosial demokrat ini sendiri semakin bergerak menjauh dari Marxisme, di mana Marxisme itu sendiri hanya dipakai sebagai salah satu landasan berpikir atau landasan teori untuk menganalisa kelas, ya, menganalisa kelas sosial dan juga bagaimana
emansipasi kaum pekerja dilakukan. Tetapi secara garis besar kebijakan mereka mulai bergeser kepada apa yang dinamakan welfare state, ya, kebijakan-kebijakan welfare state dan juga teori Keynes tahun 30-an itu ya yang kemudian melahirkan lebih banyak intervensi atau campur tangan negara di dalam menyelamatkan pertumbuhan ekonomi dari krisis itu melalui investasi negara dan pengambilan utang. Nah, kemudian itulah yang kemudian dipakai untuk kebijakan-kebijakan pemerintah Eropa setelah Perang Dunia Kedua sampai sekitar tahun 70-an. Nah, disitulah kemudian welfare state Eropa ini menjadi kiblat dari gerakan-gerakan sosial demokrat atau sosialis di dunia ketiga juga termasuk PSD di Indonesia. Ya, itu kira-kira kurang lebih garis besarnya seperti itu. Jadi sosialis itu sendiri itu kalau dibilang itu meliputi semuanya. Tapi kalau sosial demokrat itu sekarang yang kiblatnya adalah SI atau sosialis internasional. Sementara kalau komunis itu komintern ya, atau kominform. Yang kemudian setelah Rusia runtuh, Uni Soviet runtuh, ini kemudian menjadi bubar kan ya. Dan ini pun kelompok-kelompok negara-negara komunis ini pun tidak murni. Jadi mereka semakin bergeser pada apa yang disebut state capitalism sekarang ini. Kepanjangan ya. Cina ya terutama ya. Cina kemudian Korea Utara dan lain-lain. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ini tentang koperasi. Koperasi ini sendiri sebenarnya koperasi kalau implikasinya dengan sosialis itu karena ada demokrasi ekonomi. Istilahnya kalau di Indonesia mungkin kita kenal ekonomi kerakyatan. Tapi istilah ini sebenarnya koperasi sendiri itu memang punya kaitan yang dekat dengan sosialisme karena salah satu penggagasnya adalah Robert Owen, itu adalah orang tokoh utopis ya, tokoh dari Inggris ya, yang dimana tujuannya adalah untuk mencapai untuk menciptakan komunitas ekonomi gitu ya, pedesaan yang sifatnya adalah mandiri gitu, independen, dan dimana di situ bisa mencapai suatu welfare dari masyarakat secara mandiri dan istilahnya tidak lepas dari dikotomi industrialisasi waktu itu antara kaum modal dan pekerja. Nah, karena kaitannya dengan sosialisme ini itu sering dikatakan bahwa koperasi itu adalah berasal dari sosialis, tapi sebenarnya tidak terlalu seperti itu juga, karena di Hindia Belanda atau di Indonesia pada masa kolonial itu hampir penggagas koperasi pertama itu sebenarnya justru dari kalangan birokrat kolonial, yaitu siapa sih namanya, saya agak lupa, itu aslinya itu adalah bank perkreditan kolonial di Banyumas atau apa, yang salah satu tokohnya itu kemudian adalah Margono Jayohadikusumo, yaitu ayahnya Prabowo Subianto ya. Ayahnya Sumitro dan kakeknya Prabowo. Nah, ini pada waktu era kolonial itu hampir semua era pergerakan, semua organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Parindra, PNI dan sebagainya itu memiliki sayap koperasinya sendiri. Dan tujuannya itu lebih ke kemandirian ekonomi, self help, kemudian mencegah apa yang namanya lintah darat, kemudian ada aktivitas ekonomi yang bersifat predatory ya, merugikan masyarakat seperti itu, dan kemudian itu akhirnya prinsip koperasi kemudian diadopsi oleh para founding father kita sebagai bagian dari konstitusi ya, dari undang-undang dasar dengan memasukkan landasan koperasi atau usaha bersama berdasarkan keluargaan, prinsip-prinsip dasar koperasi sebagai bagian dari undang-undang dasar kita, yang kemudian itu disebut
ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila dan sebagainya yang kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta dan lain-lain. Kooperasi dengan PSI, ya itu memang jadi saya kira itu kaitannya tidak langsung. Tidak ada tokoh PSI yang maksudnya yang bisa dikatakan secara khusus bisa dikatakan merupakan penggagas kooperasi gitu apa tidak ada seperti itu. Tapi memang kooperasi secara umum berkaitan dengan gagasan yang bersifat sosial demokrat. Mungkin lebih seperti itu, bukan Marxis ya, tapi kolektivis, kemudian sosial demokrat, dan bahkan oleh Hatta sendiri itu dikatakan bahwa landasan kooperasi itu ada di demokrasi pedesaan masyarakat Indonesia asli. Di masyarakat pedesaan yang masih bersifat komunal dan istilahnya tidak tersentuh oleh individualisme urban atau barat seperti itu. Jadi memang idenya itu ide yang dikembangkan di Hatta memang walaupun juga terinspirasi oleh kooperasi Eropa yang Owen dan sebagainya itu gagasan dasarnya itu adalah pada filis demokrasi gitu, atau demokrasi masyarakat Indonesia asli. Apalagi ya tadi oke saya mungkin lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada yang menanyakan juga mengenai apa ini tadi, maaf saya scroll dulu. Oh ya, ini bagaimana mengapa kita mulai meninggalkan mistisisme dan logika mistik yang pernah kita tahu setelah mengenal intelektualitas modern. Ya, ini mungkin berkaitan juga dengan tadi pertanyaan tadi ya. Ini tentang etos abad pencerahan. Gimana panitia? Ini sudah jam 5. Apa? Ya. Ini saya coba saya jawab satu pertanyaannya saja ya. Oh ya. Silakan Mas, silakan Mas. Saya coba bisa Mbak? Enggak, silakan Mas, enggak apa-apa. Iya, oke. Okay. Saya rasa ya. Ya, ini yang berkaitan dengan penjelasan saya tadi ya. Ini tentang teori Max Weber tentang disenchantment. Ya, jadi intinya adalah bahwa masyarakat modern atau setelah masa pasca pencerahan itu orang mulai meninggalkan apa yang disebut logika mistik. Nah, karena Weber sendiri itu mengkategorikan otoritas politik ataupun kepemimpinan itu ada yang namanya tradisional yang berdasarkan turun-temurun, kemudian karismatik dan legal rasional, kepemimpinan yang berdasarkan pada landasan hukum dan aturan yang jelas. Ya. Nah, maka transisi dari tradisional dan karismatik ke modern ini bisa dikatakan sebagai itu adalah proses di mana manusia mulai meninggalkan kepemimpinan yang di mana didasarkan pada apa yang disebut kepercayaan ataupun karisma dari pemimpin, yang di mana di situ yang namanya karisma itu tidak bisa dijelaskan secara rasional kan. Jadi mereka meyakini bahwa kepemimpinnya itu mempunyai satu charm, daya tarik ya. Daya tarik magis gitu, ataupun mereka bahkan meyakini bahwa apa yang dikatakan itu mungkin mewakili kebenaran dan sebagainya. Saya katakan ya, bisa dikatakan kepemimpinan karismatik itu lahir di dalam masyarakat yang masih sangat mempercayai religi ataupun juga kepercayaan magis. Karena kenapa? Karena di situ kepemimpinan-kepemimpinan lama itu selalu dikaitkan dengan suatu teologi. Gitu ya. Jadi semacam raja-raja itu dianggap sebagai wakil Tuhan ataupun semacam ya itu ada yang namanya apa divine rights of king, kemudian juga bagaimana kalau di Indonesia mungkin kita kenal gampangnya itu adalah pahami mesianik atau ratu adil ya. Seperti itu pemimpin-pemimpin kita yang paling menonjol Tokoh Noto, Soekarno dan sebagainya yang bisa dikatakan populis ataupun mewakili rakyat kecil itu ya, itu selalu dikaitkan dengan suatu kepercayaan tentang ratu adil ataupun
bahwa pemimpin tertentu itu memiliki misi yang sifatnya itu transenden ya, dari dia ditakdirkan oleh Tuhan untuk mengubah masyarakatnya menjadi lebih baik atau menjadi lebih berkeadilan seperti itu. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh pemimpin biasa gitu, yang, atau orang-orang lain. Gitu. Tapi orang modern percaya bahwa kualitas kepemimpinan itu bukan berasal dari hal-hal yang magis seperti itu, tapi itu adalah hal yang bisa dilakukan oleh semua orang gitu. Asal pemimpin itu ada masalah kepercayaan, masalah legalitas begitu. Dan bagaimana orang mengelola negara berdasarkan sebuah pengetahuan ya, bagaimana mereka mengkultivasi kemampuan individunya untuk memimpin ataupun juga mengorganisir masyarakat. Makanya ada kepemimpinan birokratik, kemudian teknokratik, itu yang sumber otoritasnya adalah ilmu pengetahuan dan juga aturan-aturan legal yang jelas daripada sifat yang bersifat magis tadi. Dan kemudian oke. Sudah ya. Masih bisa lanjut sedikit satu lagi atau sudah selesai? Mungkin Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan ini bisa dibantu panitia kirim ke Mas sama ibunya, nanti bisa dijawab melalui email atau di YouTube-nya kali ya Mas ya, soalnya waktunya udah jam mengakhir. Saya jadi gak enak ini. Ya, terima kasih kepada Mas Pradipto dan juga Ibu Sri Ana atas pemaparannya. Dari sini saya bisa melihat bahwa sejarah intelektual ini sebenarnya sangat menarik sekali untuk dikaji lebih jauh, terutama buat adik-adik mahasiswa kita ini yang mungkin sedang bergelut dengan memikirkan ide skripsinya atau saya pribadi sendiri sudah tertarik sekali mungkin kalau nanti berkesempatan untuk melanjutkan doktor, mungkin disertasinya mungkin saya ingin mengkaji tentang sejarah intelektual ini. Saya jadi ingat bukunya Leo Agung ya, Leo Agung kalau nggak salah dia buat sejarah intelektual, dia bilang bahwa banyak kajian sejarah politik, ekonomi, agama dan bla bla bla, banyak kajiannya tapi selalu melupakan bagaimana peranan manusia di belakangnya, bagaimana pemikiran manusialah yang menciptakan segala peristiwa kejadian-kejadian itu. Jadi mungkin ini bisa jadi terima kasih kepada Universitas Airlangga atas tema kajiannya kuliah umum kali ini, benar-benar sangat membuka wawasan bukan hanya buat teman-teman peserta tapi bagi saya pribadi sendiri. Baiklah, karena waktu juga lah yang memisahkan kita semua, semoga ini akan terus berkelanjutan. Mungkin bisa dibuat sesi kedua berbicara tentang sejarah intelektual. Kita bisa undang kembali Mas Pradipto dan Ibu Sri Ana karena saya lihat ini pertanyaannya banyak sekali dan mungkin bisa butuh waktu 1-2 jam lagi untuk merangkum jawab itu semua. Terima kasih kembali sekali lagi. Apabila ada sedikit salah antara kata-kata ataupun tindakan baik itu Mas Pradipto, Bu Sri Ana ataupun saya kepada para peserta, saya meminta maaf karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Saya kembalikan acara kepada ibu pembawa acara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih. Yang itu hari ini tidak salah saja.
Saya ingatkan untuk tentang pendidikan ketenan di Indonesia. Nanti posternya bisa di-share dan di-share di grup. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.